Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatika ya Allah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jadi amal lagi istighfar, amal lagi istighfar ya Allah, min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqni min haitsu la yahtasib. Barang siapa enggak ulang lagi istiqomah dengan istighfar, maka Allah akan berikan apa? Apa yang pertama? Segala urusan kita akan diselesaikan oleh Allah. Jalan keluar terbaik dari masalah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis kita. Kulihamin faruh yang kesusahan kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan. Dan Allah berikan rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka dari mana Allah akan hadirkan untuk kita. Nah malam ini insya Allah yang ketiga tentang keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan salat kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita, namun Allah tidak memulai dengan dirinya. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memulainya begitu agungnya dan mulianya salawat ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa tidak akan pernah sampai ke Allah tanpa dengan salawat. Salat kita pun tidak sah karena salawat adalah salah satu rukun salat kita. Lalu di luar salat apa yang kita lakukan? Amalan apa? Sesuai dengan sabda Rasulullah, man sallaa 'alayya sholatan sallallahu 'alaihi wa sallam, barang siapa berselawat kepada aku sekali saja maka Allah akan memberikan rahmat, 10 rahmat untuknya. Malam terbaik untuk berselawat adalah malam Jumat seperti ini. Dan kisah dulu ada seorang anak Nasrani, dia bersama ibunya datang di salah satu peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Lebanon Selatan. Saat itu ada salah seorang penggembira dari perayaan Maulid ternyata menyasarkan peluru yang harusnya ke atas, namun subhanallah qadarullah terkena seorang anak Nasrani bersimpah darah. Lalu sang ibu kemudian dengan marah bercampur sedih kemudian meminta kepada panitia agar tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan kepada anaknya dibawa ke rumah sakit Hamad. Di sana ternyata pihak rumah sakit tidak bisa menerimanya, sehingga mau tidak mau kemudian ada rekomendasi kemudian dibawa ke rumah sakit Amerika. Di sana, di rumah sakit Amerika ternyata semua dokter angkat tangan. Mohon maaf ibu, kami sudah berusaha berupaya sekuat tenaga. Namun mohon maaf, kami tidak bisa untuk melanjutkan operasi ini. Tolong ibu masuk, mungkin ini adalah pertemuan terakhir. Lihat dan tatap wajah ibu, subhanallah. Bila memasang ibu ini kemudian dipapah oleh saudaranya memasuki di mana sang anak itu tergeletak di atas ranjang dengan mengatakan apa? Hai Muhammad, di mana engkau? Ini gara-gara ulah umatmu. Kalau engkau mengaku seorang nabi, apa yang telah kuberikan kepadaku? Di mana tanggung jawabnya sebagai seorang nabi? Umatmu merayakanmu, namun mencelakai anakku. Subhanallah, dengan teriakan marah luar biasa masuk langkah demi langkah. Apa yang terjadi? Begitu saat mendekati kasur di mana anak yang terbaring itu, tiba-tiba dia melihat sang anak itu sudah duduk di tepi ranjang dengan mengatakan, ibu tolong tutup pintunya, tutup jendelanya. Kaget sang ibu, karena apa? Berdasarkan dokter itu anaknya sudah tidak bisa
duduk tidak bisa berbicara, tinggal hanya hari terakhir untuk berpisah dengannya. Ada apa nak? Akhirnya saya itu memeluk. Ada apa? Itu ada paman. Siapa nak? Siapa? Muhammad. Paman Muhammad namanya ibu. Siapa? Beliau telah mengelus kepala saya, mengusap kepala saya dengan kata-kata yang terbata-bata, dengan izin Allah, dengan syafaat Rasulullah SAW. Allah tunjukkan keagungannya, Allah tunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Tidak hanya berlaku nanti syafaat untuk kita akan ada di dunia, namun mampu dan bisa menjadi syafaat kita di dunia ini. Akhirnya dokter yang menyaksikan dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan pertolongan Allah, hidayah Allah, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah nyata ini. Yang kedua, kita kenal sosok Imam Busairi. Beliau hidup 610, wafat 695 Hijriah. Tambah lengkap juga adalah Syarifuddin Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Busairi. Lahir di Maroko, terkenal beliau dengan karyanya yaitu Al-Burda. Beliau mengalami lumpuh yang bertahun-tahun lamanya. Dalam kelumpuhannya beliau kemudian menulis syair-syair indahnya memuji dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu, malam itu kemudian Allah hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyembunyikan selindangnya Rasulullah atau selimutnya Rasulullah. Sang Abi mengatakan, jaminanku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mengatakan itu? Iya, aku siap untuk, aku kalau lari dari apa yang kau telah akan terjadakan kepadaku, sanksi untukku, aku siap untuk tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Pulanglah beliau, pulang sesampai rumah beliau kemudian menyampaikan, hai anak dan istriku, mungkin ayah besok sudah harus mendekam di penjara, doakan ayah kuat dan sabar menerima apa yang menjadi hukuman ini untuk ayah. Sang istri kemudian menyampaikan, wahai bapa, engkau punya amalan yang tidak pernah putus, yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami menyaksikan amalan. Bukankah engkau mencintai Rasulullah melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Ayo kita bangun nanti malam bersama-sama, ajak anak-anak kita kumandangkan sholat, minta pertolongan Allah, minta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis isya kemudian sholat hajat dua rakaat, lalu mereka melantunkan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hobinya, sebagai kesenangannya yang tidak pernah dia tinggalkan selama itu. Dan subhanallah, dalam keadaan tidur Rasul pun Allah hadirkan untuknya dengan mengatakan, apa, wahai abi, jangan risau, jangan galau, besok pagi datanglah ke gubernur, sampaikan salamku kepadanya. Lalu yang kedua, mintalah kepadanya semua hutangmu untuk melunasinya. Dan kalau dia ragu dengan apa yang kau ucapkan, kau katakan, katakan bahwa kemarin dia ragu apakah sholawat yang dilantunkan sudah mati 1000 atau belum. Maka sampaikan, kalau dia ragu, katakan bahwa sholawatnya sudah sampai 1000 dan sudah aku terima. Subhanallah, bangun subuh, kemudian beliau benar ke rumah sang gubernur. Menuju ke sana menyampaikan salamnya gubernur, dan menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sang gubernur kemudian teringat tangisannya, keluar air matanya dengan terharu dan bahagia. Lalu yang kedua, beliau menyampaikan, apa, Pak, saya disuruh diperintahkan Rasulullah bahwa saya punya hutang kepada saudagar ini, agar engkau melunasinya. Siap, akan melunasinya. Tapi kalau boleh tahu, apa untuk meyakinkan aku bahwa engkau bertemu Rasulullah? Ternyata benar, Bapak kemarin yang biasanya selalu bawa tasbih, membaca sholawat kepada Rasulullah, selalu hitungan 1000 Bapak sudah lakukan.
Tapi kemarin aku lupa tidak membuat tasbih. Dan Bapak ragu bukan? Apakah sudah sampai 1000 atau belum? Rasulullah menyampaikan sudah sampai 1000, bahkan sholawat Bapak sudah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sabtu dengan kode masuk ke kamar, ngasih uang 1000 dirham dari uang sakunya sendiri, uang pribadinya, dan 500 dirham dari uang bas atau baitul mal. Diberikan 1500 dirham. Utangnya Ali tadi berapa Bapak? 500. Ini dikasih uang berapa? 1000. Masih untung berapa? Subhanallah. Kemudian beliau pun pamit menuju rumah saudagar, menuju rumah sang kolim hakim. Ketuk pintu, assalamualaikum waalaikumsalam. Sang hakim sang kolim yang ingin memenjarakan keluar dari rumah, membeluk si Abi, maafkan aku tidak akan pernah memenjarakanmu wahai Abi. Biarlah hutang-hutangmu, aku yang membayarnya, aku yang melunasinya, maafkan aku. Kenapa Pak Hakim? Apa yang terjadi? Rasulullah baru saja tadi pahala datang kepadaku untuk tidak memenjarakanmu, untuk tidak menyakitimu. Biarlah aku yang melunasinya. Subhanallah. 1500 tambah 500 berapa? 2000. Datang ke saudagar dan diberikan 500 dirham. Pulang membawa 1500 dirham. Kisah nyata. Apakah bisa terjadi kepada kita? Amat sangat bisa. Asal kita mencintai Rasulullah benar-benar sepenuh hati. Ayo, tidak hanya solawat yang kita lantunkan, tapi insya Allah amalan Rasul mudah-mudahan selalu ada dalam keseharian kita, menjaga kita. Duha, tahajud, jamaah lima waktu, awal waktu, tepat waktu membaca Al-Quran. Walaupun satu juz, ya, ini berapa juz dari Rasulullah setiap pekan khatam, ya, kita yang kalau enggak ya minimal 10 ayat atau 1 lembar kalau belum mampu. Itu adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Imran 31 itu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini janji Allah. Kalau kau mengikuti apa yang nama Rasulullah, fattabi'ullah binkumullah wa yudhul lakum dunbakum. Kita mendapatkan cinta dari Allah, sayang Allah, ampunan Allah, ahmad Allah, berkah Allah. Nah bagaimana supaya kita dalam mimpi-mimpi itu sebagaimana mengisai ini si Abid itu ketika santri menanyakan kepada kiainya begitu, gimana kiai supaya dia mimpi kepada Rasulullah bagaimana? Kiai simpel, ya sudah makan apa itu bahasa singkong, makan singkong yang banyak, atau saya singkong banyak ketela ya yang berbusi, makan banyak dan nanti malam kata dia itu makan ketela yang banyak tapi jangan minum ya. Ternyata benar. Pagi-pagi memang kiai, saya enggak mimpi Rasulullah. Kenapa yang kau mimpikan? Aku mimpi melihat air yang begitu banyak. Nah seperti itulah, karena engkau adalah menginginkan air, maka mimpimu pun mimpi gimana mendapatkan, karena saking hausnya menghidangkan rasa dahaga itu. Nah insya Allah kita akan mampu dan bisa mendapatkan karunia sebagaimana Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin, tidak kurang asal 1000 kali selawat kita, tidak kurang 1000 kali selawat kita, insya Allah Rasul pun akan datang menemui kita. Barang siapa bertemu lewat mimpi bertemu Rasulullah, maka benar dia benar-benar bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak satu pun syaitan yang mampu dan bisa menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya saat kita ada, tapi Allah akan hadirkan Rasulullah saat detik-detik akhir hayat kita. Saat detik-detik akhir hayat kita, Rasulullah membimbing kita, mentalkin kita. Dan saat masuk alam kubur, maka Rasulullah sudah menunggu menanti kita, akan membimbing saat kita menjawab semua pertanyaan yang kata Nabi. Kenapa? Kecintaan kita kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu di pesantren Pak Kiai, kita di abad aman berjaya dari Kiai Basir di Pulau Kudus. Itu kalau mau nak kahir, kamu harus puasa. Tak puasa, disuruh puasa, namanya puasa dalam ilmu khairan.
Berapa hari Pak Kiai? Berapa bulan Pak Kiai? 3 tahun kita puasa selama 3 tahun dan ngamali isinya hanya sholawat saja. Dan terus setelah itu apa? Nanti sudah selesai nak umur 40 tahun nak pergi nak ke Syekh Nur Najmiah Hamid, yaitu santrinya kesayangannya Mbah Maimun Zubir, supaya hatimu bening nak, tidak terkecoh dengan isi dunia, katanya. Kamu harus segera toriqoh, pergi ke sana lagi Kiai Nur Najmiah Hamid. Naksabadiyah kodeliyah diajarkan, jangan pernah hatimu kosong dan dikeruloh dan sholat kepada Rasulullah di bayi'an di sana. Nah inilah ada ikhtiar yang memang harus kita lakukan supaya apa? Kecintaan kita benar-benar termanifestasi, terwujud adanya, tidak hanya sekedar ucapan tapi kertas ikhtiar sungguh-sungguh. Bagaimana Rasulullah SAW juga mencintai kita sebagaimana cinta kita kepadanya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW, walaupun kotornya mulut kita, tapi masih Allah mudahkan untuk mengucap sholawat kepadanya. Walaupun kotornya hati kita, masih Allah perkenankan untuk berzikir kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.